Indonesia, Sedang Memasuki Era Baru Transportasi Modern, Sebuah Era Dimana Embassy Besar Bangsa Inai Untuk Memban, Gun Infrastructure Kelas Dunia Akhirnya Mulai Terlihat Dengan Sangat Jelas. Salah satu proyek yang paling menjejutkan dunia adalah rencana Indonesia mewujudkan kereta cepat karya anak bangsa yang mampu melaju dari Jakarta ke Surabaya hanya dalam waktu 3 jam. Sebuah perjalanan yang biasanya memakan waktu 8 hingga 10 jam melalui jalur konvensional, kini dibiayakan berubah menjadi hanya 3 jam berkat kesempatan, teknologi, dan inovasi yang lahir dari tanah air sendiri. Inilah sebuah transformasi besar yang bukan hanya sekedar pembangunan jalur kereta, tetapi juga simbol kebangkitan teknologi nasional yang selama ini diragukan banyak negara lain. Embassy ini bukan muncul secara tiba-tiba. Pemerintah Indonesia sudah sejak lama ingin menghadirkan sistem transportasi berkesempatan tinggi untuk menghubungkan kota besar dari Ujung Barat hingga Timur Pulau Jawa. Setelah proyek kereta cepat Jakarta Bandung Berjalan, kini perhatian beralih pada embassy yang jauh lebih besar. Menciptakan kereta cepat Jakarta Surabaya yang bukan hanya cepat, tetapi juga dirancang dan dibuat oleh anak bangsa sendiri. Proyek ini akan menjadi salah satu landmark terbesar dalam sejarah perkeretaapian tanah air karena tidak hanya melibatkan pembangunan jalur baru, tetapi juga penguasaan penuh terhadap teknologi kereta cepat yang selama ini dikuas oleh Jepang, China, dan beberapa negara Eropa. Selama bertahun-tahun, Indonesia dianggap hanya sebagai pengguna atau konsumen teknologi asing. Namun pendekatan itu mulai berubah. Keberhasilan PT Inka dalam memproduksi kereta berbagai jenis mulai dari kereta penumpang LRT hingga trainset modern menjadi pondasi utama untuk melangkah lebih jauh menuju teknologi kereta cepat. Indonesia ingin membuktikan bahwa bangsa ini tidak hanya mampu membangun jalan layang dan rel baru, tetapi juga sanggup menciptakan teknologi kereta cepat yang inovatif, aman, dan efisien. Di tengah kebutu han masyarakat urban yang terus mening, kat dan ekonomi digital yang berkembang pesat, transportasi super cepat menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Jalur Jakarta Surabaya adalah urat nadi ekonomi Indonesia. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi nasional terpusat di sepanjang jalur ini. Dengan adanya kereta cepat yang menghu, bukan dua kota besar tersa. But hanya dalam 3 jam, dampaknya akan sangat besar. Pergerakan manusia, barang, perdagangan, logistik, pendidikan, pariwisata, semuanya akan mengalami percepatan drastis. Waktu perjalanan yang dulunya menjadi hambatan akan berubah menjadi kekuatan ekonomi baru. Orang dapat bekerja di Jakarta, tetapi tinggal di Semarang atau Surabaya. Industri yang dulunya terpusat di Jawa, Barat bisa berpindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur karena waktu tempuh menjadi sangat efisien. Inilah revolusi ekonomi berbasis mobilitas yang selama bertahun-tahun diimpikan Indonesia. Untuk mewujudkan proyek sebesar ini, Indonesia membutuhkan keahlian tingkat tinggi riset mendalam, serta keberanian mengambil keputusan strategis. PT Inka, BPPT, para ahli dari perguruan tinggi, hingga lembaga penelitian, kini bersatu dalam upaya menjembangkan teknologi, kereta cepat yang tidak hanya cepat tetapi juga aman dan tahan terhadap kondisi geografis Indonesia yang kompleks. Pulau Jawa memiliki kantor tanah yang beragam, wilayah rawan gempa, serta kepadatan penduduk yang tinggi. Tantangan inilah yang menjadikan proyek kereta cepat Jakarta Surabaya bukan sekedar proyek infrastruktur biasa. Teknologi yang digunakan harus mampu menahan tekanan lingkungan, cuaca, dan kondisi tanah yang sangat rumit. Indonesia menargetkan kecepatan kereta mencapai 250 hingga 320 km/jam, sehingga memungkinkan jarak lebih dari 700 km dalam waktu 3 jam. Untuk mencapai angka tersebut,
Dibitucan system, propulsi mutac here, aerodynamica young offician, boji cusis young mampu malaju stable de kesipatin tingi, certa material, bodi young ringen naman cuet.